tap 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 waduh saya bilang soso berkain Allah Ta'ala mungkin kaparnya akan cuma temukan jenengan setuju lagu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan konten kreator Indonesia. Kali ini saya ingin berbagi tentang kegiatan saya waktu mengikuti sekolah bisnis online di Yogyakarta, yaitu kelas offline mahir digital yang dilaksanakan di Hotel Ritz Jogja pada tanggal 27 Oktober 2024. Perkenalkan, saya dari Solo, nama Budi Santoso. Berangkat dari Solo pagi-pagi sudah berjamaah subuh, kemudian bersepeda ontel, kemudian naik sepeda ontel ke stasiun Purwosari mulai jam 4.45 dan sampai di stasiun kurang lebih jam 5-an. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, saya naik kereta berangkat ke Jogja menuju Hotel Ritz Yogyakarta, tempat diadakannya kelas offline mahir digital. Setelah kira-kira naik kereta api kurang lebih 45 sampai 1 jam, sampailah di stasiun Tugu Yogyakarta. Dari stasiun Tugu kembali saya naik sepeda ke Hotel Ritz Jogja yang kira-kira jaraknya sekitar 6 km dan alhamdulillah jam 7 sudah sampai di hotel. Kemudian bertanya pada resepsionis tempat diadakannya kelas offline dari My Digital. Setelah ditunjukkan sepeda, saya titipkan di lobby bagian resepsionis atau bagian keamanan di hotel tersebut. Dan saya naik ke atas tempat diadakannya kelas offline mahir digital. Sampai di atas, kemudian saya cari toilet atau tempat kamar mandi untuk berganti pakaian dari pakaian olahraga bersepeda berganti dengan pakaian kemeja batik dan celana biasa atau celana untuk biasa untuk undangan. Kemudian saya mengikuti kegiatan di kelas offline mahir digital. Dari kelas online tersebut banyak sekali ide-ide yang saya dapat karena memang mentor maupun pendiri dari Medical sudah ahli di dalam bidangnya masing-masing, sehingga dari situ saya dapat pencerahan yang banyak sekali. Dan akhirnya setelah sekitar 1 minggu dari kegiatan tersebut, saya bisa membuat konten ini dan saya tuangkan ide-ide yang saya dapat dari situ. Yaitu yang pertama, saya akan mengajak pemirsa untuk kembali ke anak-anak, yaitu melakukan lagu dolanan. Lagu dolanan ini saya ambil lagunya dari lagu lama, kemudian saya buatkan liriknya. Begini lagunya. Aku duwe dolanan sing lucu, barang cilik bisa golek duwe, bisa gede dadi affiliate, bayarane luwih saka 1 miliar.
sebuah lagu yang saya ciptakan atau saya gudak gadukin yang akhirnya membuat saya ingin berkembang bersama Mahir Digital. Untuk selanjutnya akan saya buat konten-konten yang menarik dan menginspirasi untuk kita semua, baik yang masih muda maupun yang sudah purna, karena saya sudah usia di atas 60 dan alhamdulillah kegiatannya ya buat-buat konten dan ngulik-ngulik apa yang bisa saya ulik. Dan kebetulan saya juga punya channel YouTube yaitu dengan nama Budi Bekatul atau aliasnya Budi Pambiworo. Silakan subscribe channel tersebut apabila berguna dan silakan share ke teman-teman maupun silakan tekan tombol lonceng agar mendapat notifikasi atau mendapatkan video-video terbaru dari channel Budi Pambiworo. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, sebelum lupa, apabila Anda sekalian ingin ikut sekolah bisnis online yang juga saya ikuti yang banyak menginspirasi, silahkan cari deskripsi di deskripsi linknya, yaitu sekolah bisnis online atau yang saya. Silahkan lihat deskripsi di bawah dengan saya berjudul sekolah bisnis online, dan silahkan klik linknya. Itu nanti akan dijelaskan apa-apa yang akan dipelajari di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Bila itu Taufik Walhidayah Walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.